Dan ketiganya aku sembunyikan kekasihku di antara hamba-hambaku. Wali-waliku di antara hambaku. Tak tahu mana sewali, kita tak tahu. Memang Tuhan susuk sungguh kekasih-kekasih dia supaya orang tidak tahu kekasih-kekasih dia. Kadang-kadang kita nampak zahir orang ni Masya Allah dengan bersebar berjubah. Wali dua berkali. Apa? Dia bukan wali. Zahir saja nampak comel. Tetapi batin dia begitu jahat. Ada orang kita nampak tubuh dia simple ya, biasa ya, orang biasa ya. Tetapi hati dia cukup bersih sehingga dialah kekasih Tuhan yang disembunyikan oleh Tuhan. Payah kita nak kenal wali ni. Memang Tuhan susuk sungguh. Hanya wali mengenal wali. Biasa tukang masuk saja yang tahu tukang masuk. Kalau orang pandai masuk dia pergi tengok, kawan tu duk masuk. Oh, nampak macam ganah. Kawan tu tengok nampak kau tak reti masuk. Iri bawa yang salah dah. Ha, tengok. Mana dia tahu kawan ni tak reti masuk? Sebab dia tukang masuk. Kalau tukang masuk, dia tengok kawan tu cari iri bawa. Oh, besar demo. Dia tahu mana? Dia tak kenal kawan ni. Sebab dia tukang masuk. Maka hanya wali mengenal wali. Kalau bukan wali, dia buat rupa wali. Wali kenal. Bukan wali demo. Amo tengok cara gerak ke lain dah. Cara bergerak lain dah. Ha, tu wali. Tukang masuk saja kenal tukang masuk. Kalau bukan tukang masuk, kita nampak orang tu ganah. Oh, sempoh jangan. Oh, besok dia masuk. Masuk kubai hanya tak tahu kok mana. Kita pakat teka ya lah ni. Maka kekasih Tuhan ni lagu tu lah. Begitu juga lah ulama kata kalau Nabi Khidir ni kalau nak mari jumpa dengan seseorang, dia akan mari dengan watak yang paling kita benci. Kita benci siapa dia? Kita benci orang minta sedekah, dia akan mari dengan rupa minta sedekah. Kita benci orang mari dengan ikutlah rupa siapa-siapa dia. Ha, dia akan mari dengan rupa lagu tu. Kerana apa? Kerana selagi mana ada di dalam hati kita perasaan benci, tak suka kepada makhluk, itulah titik kelemahan kita untuk bertemu dengan Khidir. Kalau kita hilangkan semua benda tu daripada hati kita, tak ada orang yang kita benci. Orang jahat pun kita doa supaya dia jadi baik. Allah, kita pun bukan benci. Saya harap-harap dia jadi lebih baik daripada saya. Ha? Maka Khidir tak boleh nak menyembunyikan diri dia daripada kita. Yang mari kita boleh kesel selalu. Ni, dalam hati kita, tiga orang yang kita suka. Orang lain, benci belakang. Nah, begitu. Nah, kadang-kadang macam-macam manusia ni. Nah, ha tu. Kalau nak jumpa Nabi Khidir, nah, orang Tino ni kadang-kadang amalan dia masya-Allah, dia lebih hebat daripada orang lelaki dari sudut amalan-amalan dia. Nah.